Satreskrim Polres Gresik telah menangkap pelaku pencabulan yang mencium seorang bocah. Peristiwa itu viral di media sosial. Kini, polisi terus menyelidiki lebih mendalam terkait kejahatan seksual yang dilakukan pelaku berinisial Bu tersebut. Berdasarkan penyelidikan polisi, pelecehan yang dilakukan ternyata lebih dari sekali. Untuk sementara ada dua korban yang menjadi sasaran pelaku. Polisi masih akan mengembangkan kasus ini terkait kemungkinan adanya korban lainnya. Korbannya ada dua, umur 5 tahun dan umur 12 tahun, jelas Kasat Reskrim Polres Gresik Ibtu Wahyu Rizky Saputro kepada Detik Jatim, Jumat, tanggal 24 Juni tahun 2022.